target kita teman-teman anak-anak remaja di lingkungan Tanjung Priuk yang secara umum semua sudah mengetahui cukup keras. Mungkin edukasi atau hal-hal yang sudah ke masa depan gitu buat mereka sesuatu hal yang mungkin jauh untuk diraih atau dicapai. Gue dan teman-teman gue membuat karya ini untuk membantu kalian semua gabung ke dunia digital. Kami Prestasi Junior Indonesia bekerjasama dengan HP memperkenalkan teknologi atau digital yang sebenarnya sudah dekat dengan keseharian anak-anak. Jadi hari ini mereka belajar algoritma, yaitu langkah-langkah atau tata cara untuk bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan atau problem. Bareng teman-teman yang ada di Yayasan Kumala ini, kita belajar coding tapi tanpa menggunakan device atau komputer. Belajar coding ini berguna sekali bagi saya. Biasanya saya menyelesaikan matematika dengan rumus yang dikasih guru. Sekarang saya berpikir ada cara lain biar lebih gampang. Awalnya bingung, coding kok pakai kertas? Tapi gak nyangka banget dari kertas bisa jadi karya digital sekeren ini. Bisa dilihat, gambar ini menggambarkan anak-anak dengan berbagai background maupun karakter. Tapi anak-anak ini harus jadi monster, yang artinya dia harus mampu menjadi extraordinary atau luar biasa. Dengan kegiatan ini mereka lebih paham apa manfaatnya teknologi tersebut untuk kehidupan mereka, dan mereka harus aware bahwa ini penting dan mereka harus menjadi bagian dari perkembangan teknologi di masa depan.